tidak ada apapun yang singgah di dalam hatinya, ya. Hanya tergantung kepada pertolongan Allah, Allah saja. Kontrak mono loyalitas, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya wathiqan bid-dinar wad-dirham. Wahai orang yang mempercayakan dirinya kepada dinar dan dirham. Wahai orang yang mengagungkan rupiah. Wahai orang yang memuliakan dolar. Ya. Wahai orang yang memuja-muja materi, semuanya dipanggil. Alladaini fi yadika an qaribin yadhabani. Ketika engkau di tanganmu ada uang, ada rupiah, ada dolar, ada emas, ada berlian, apapun semuanya, percayalah tidak akan lama akan pergi dari tanganmu itu. Tidak akan bisa kau genggam selamanya, itu akan tinggalkan cepat atau lambat. Tetapi yang pasti semuanya, apapun yang kau kumpulkan, harta, kekayaan, kemewahan yang bergelimang, ya, yang gemerlap, yang ada di genggaman tanganmu, di kantongmu, di lemarimu, sawah sekian ribu hektar, mobil sekian banyak, percaya atau tidak, itu semuanya pada saat engkau dipanggil pulang, suka tidak suka, semuanya akan ditinggalkan semuanya. Balik awak. Kuma bahasa Sundana, balik awak abang. Artinya kembali dengan tidak membawa apa-apa, hanya apa balik awak abang tuh. Teka awak abang, balik awak abang, datang tidak bawa apa-apa, nanti pulang pun tidak bawa apa-apa sama. Iya. Akhirnya karena hartanya banyak, rumahnya mewah, istrinya cantik, mobilnya bagus, apa yang terjadi? Rasa takut mati berlebih-lebihan. Orang semakin kaya, semakin takut mati. Rumah nanti bakal gue tinggal. Lihat istri yang cantik, ya Allah, nanti kalau saya mati gimana? Masa kawin? Ini kan terjadi. Malah saya merasa mengenas sekali melihat ada orang bekerja siang malam pengen bikin rumah. Rumahnya bertingkat bagus. Nggak usah diceritain namanya ya. Belum selesai, tinggal finishing touch. Tinggal finishing aja. Dia mati. Akhirnya di tempat tinggal. Istrinya kawin lagi. Yang nempati siapa? Rumahnya ditinggali, istrinya di di alam kubur kunyuk sih. Jadi artinya kalau kita hidup tidak punya apa-apa dunia itu, enggak takut mati kok. Apa sih? Ada yang ditinggal. Itu yang saya mintakan, bahwa kalau begitu berarti hartamu menyiksa dirimu sendiri. Ini belajar untuk tidak hobi dunia ya. Gitu caranya. Ya, dipakai modus gitu, Pak. Iya. Ternyata ya semakin banyak harta, hidup semakin tidak nyaman, ya tersiksa kita, takut kehilangan. Jam tidur kita dikurangi. Waktu kamu miskin, tidur kamu tidak kurang 8 jam, betul enggak? Setelah jadi pengusaha besar, jadi eksportir. Ya. Kirim mebeler ke Jerman. Punten kan, benar punten. Ke Singapura, ya kan? Ke Kanada. Berapa jam kamu tidur? Iya. Setelah uang berlimpah ruah,
ternyata dia tidak bisa menikmati hartanya kok. Makan saja terburu-buru, nggak dikunyah lagi, langsung ditelan, disuruh pakai air. Soalnya take off-nya jam 8. Ya, saya bercerita begitu bukan katanya. Saya biasa setiap pagi itu sarapan sandwich sama Coca-Cola sambil lari ngejar kereta api di London tuh. Kan kalau telat kan nanti kan berikutnya 1 jam kemudian. Ya, makan sambil lari. Ya begitulah, mungkin saya lagi bukan lagi cerita saya lagi kaya. Saya cerita lagi bagaimana makan terburu-buru semacam itu. Ya semua orang kaya mengalami semacam itu. Ya di malam hari dalam keadaan sangat ngantuk sekali, teleponnya kering lagi. Ya seperti itu. Ya dulu segala cara dilakukan untuk mencari harta. Setelah hartanya dikumpulkan, karena kelewat batas sampai exhausted. Sampai kelelahan yang luar biasa, exhausted. Akhirnya setelah uangnya banyak, akhirnya dikeluarkan lagi untuk membayar kesehatan kok. Iya kan? Jadi enak duitnya banyak tapi enak sehat. Sehat. Kalau sehat mah makan apa aja enak. Tidur di mana saja lelap. Melihat siapa saja menyenangkan semua. Kondisi badan saya sehat. Ini melihat wajah lucu-lucu nih seneng kok. Patetennya. Menyenangkan gitu lihat wajah-wajah tuh. Kalau hati kita sedang galau, apa yang terjadi? Menyebalkan semua kok. Bagaimanapun juga. Ya, dan itu komposisi darah kita berubah kalau kita ada kebencian tuh. Sok aja lihat saya. Iya. Ya. Tadi baru cerita, hanya kita kesandung ya, kaki kita itu nginjek paku lah, luka sedikit. Kenapa begitu dicek darah kok leukositnya jadi bertambah? Ya karena ada infeksi, apalagi infeksi psikologis. Iya, jadi malah bisa melumpuhkan kerja fisiologi kita, ya, artinya terganggu semuanya itu. Jadi gimana artinya? Ya artinya semuanya akan pergi. Yadhabani min yadika uqubatan laka kama yufnihima. Nanti ketika hartamu itu hilang, rumah terbakar, mobil tercuri, itu Anda disiksa Allah. Orang mobilnya hilang, kecewa enggak? Istrinya mati, sedih enggak? Rumahnya terbakar, enggak? Sedangkan itu pasti, tidak bisa tidak, semua yang kau miliki akan habis masa waktunya, habis masa kontraknya, masa berlakunya, expire semuanya itu. Rumah, mobil, semua expire kan. Nah, ketika Anda harus melepaskan atau kehilangan harta kekayaan, kecewa enggak? Jadi kalau begitu, semakin banyak kau memiliki kekayaan, engkau harus menanggung kekecewaan yang lebih banyak lagi. Berbahagialah mereka yang tidak punya apa-apa di dunia ini. Iya. Kenapa? Karena tidak pernah kecewa. Bitarmi itu, Bitarmi apa buru tani ini, buru tukang nanam padi itu, dia tidak pernah kecewa karena sawahnya gagal. Sebabnya apa? Dia nggak pernah sedih ditinggal mati suaminya. Sebabnya apa? Dia nggak pernah stres ditinggal mati oleh anaknya. Dia enggak pernah kecewa mobilnya hilang. Sebabnya apa? Jadi kalau begitu, yang paling bahagia itu orang yang tidak punya
Masuk akal enggak? Oke. Ini kata Nabi. Yang dulu waktu ketika saya masih muda, masih belum ketemu rumusnya gitu. Ada hadis saya mentertawakan. Tuba liman hudiya lil islami wa kana aishuhu kafafan wa qanaatan. Yang artinya kutuba, berbahagialah liman kana hudiya lil islam, orang yang hatinya mendapat petunjuk, bisa berserah diri kepada Allah, berbahagialah. Wa kana aishuhu kafafan wa qanaatan, hidupnya tidak punya apa-apa dan siap menerima apa adanya. Waktu saya masih muda kan gila juga, gimana mungkin ya? Ya enak aja dong. Enak kaya apa enak miskin? Ya ternyata memang di balik itu kebenarannya seperti itu. Jadi artinya bahwa begini. Orang yang selalu merasa kekurangan, hidupnya serba kurang, itu bukan karena rezekinya sedikit, tapi keinginan yang terlalu banyak. Betul nggak? Iya, nggak bisa habis. Dulu belum punya sepeda, pengen punya sepeda. Setelah punya sepeda, pengen apa? Setelah motor? Setelah punya satu? Misalnya ini. Nggak punya istri, nggak punya istri kan? Setelah punya satu, pengen berapa? Nggak pernah. Jadi artinya di situ kita punya peran, bukan hanya sekedar mencari uang, bukan sekedar hanya melaksanakan perintah Tuhan, tapi juga mengontrol diri kita sendiri. Jangan membiarkan muncul keinginan-keinginan yang terpuguh-puguh, yang nggak jelas-jelas itu. Ya, minimal kita arahkan, kita ingin tuh atau kepengen atau minta kepada Allah itu hal-hal yang betul-betul real, sangat kita butuhkan. Enggak ada masalah. Tapi kalau keinginan, Anda ingin enggak dikasih mobil Jaguar? Kebenu mau enggak? Pengen enggak Rolls-Royce? Saya juga ingin Lamborghini pengen juga. Iya, S500 ya. Yang anti peluru tuh, pengen, ya pengen, tapi butuh enggak? Pesawat juga pengen. Nah ini Pak Abukar tinggalnya di Blok Lomot. Pengen beli pesawat, nanti hinggapnya di mana? Kalau mencari masalah. Nah itu, jadi, nah setelah kita membatasi keinginan itu kepada yang real kita butuhkan, ketika kita minta kepada Allah apapun yang kita butuhkan, juga jangan jangan artinya mencari tingkat kesempurnaan yang berlebihan. Cobalah pakai standar minimal saja supaya hidup kita nyaman. Standar yang minimal itu artinya ya sesuai dengan situasi dan kondisi kita. Artinya butuh makan enggak? Butuh. Ya silakan minta makan. Apa yang kau makan? Yang penting asal kenyang. Murah apa mahal? Yang penting asal kenyang. Murah atau mahal? Kan labu di Hotel Mandarin itu depannya Hotel HI ya. Itu satu mangkok soto tuh harganya itu sekitar 250.000. Iya kan? Ya memang makoknya bagus, di bawahnya ada lilin menyalanya kan gitu. Betul enggak? Yang layanannya perempuannya roknya pendek kan gitu. Sama lagu-lagu slow Celine Dion lah di situ. Lampunya remang-remang, tapalaknya putih bersih. 250.000 turun nyebrang HI, belok ke jalan kacang. Ya kan, dijongkokan, ada soto yang sama, airnya sama, ketumbarnya sama, garamnya sama, harganya 15.000. Ya kan? Jadi apa yang membedakan? Hanya tempatnya.
Kemudian bedanya ketika masuk pintunya dibukakan. Ya kan? Ketika menaruh piringnya, excuse me. Ya kan? Atau pardon moi, kan gitu. Kalau di Jongol kan dilemparin. Hanya itu kan. Ya itu. Itu harganya berapa kali lipat itu. Ya kan? Ya hampir 20 kali lipat. Gila juga nih. Ya itu. Ketika kita mintanya yang penting asal kenyang, saya kira masuk di warteg juga 15.000 kenyang. Jadi ketika kita menargetkan kebutuhan kita standar minimal, hidup kita lebih nyaman kok. Adapun nanti dikasih rezeki lebih, ya alhamdulillah. Kita minta rumah, ya sudah, yang penting tidak kebocoran. Tapi ketika kita dikasihnya rumah gedong, ya alhamdulillah. Tapi kalau kita pengen rumah gedong, ternyata dapatnya gubuk, kan sengsara. Betul enggak? Mau kawin enggak? Mau. Seperti siapa? Sarini. Dari Persik. Itu. Ya, Pak Kiai sama yang penting asal perempuan dah. Kan enggak ada masalah, yang penting perempuan kok. Ya, saya juga sama dulu minta, ya Allah saya minta istri. Seperti apa yang inginkan? Yang penting ya Allah, yang penting perempuan, alhamdulillah. Istri saya perempuan kok, Mas. Iya, tidak kurang ya, lebih perempuan juga kok. Dikasih cantik ya alhamdulillah. Jadi kalau kita targetnya itu minimal, dikasih ada plusnya, kita bahagia. Kalau dikasihnya pas, kita nggak sengsara juga kok. Memang kita mintanya segitu. Nah itu persoalan, ini mengolah jiwa seperti itu persoalannya. Dan mengolah jiwa itu gratis kok, nggak bayar. Hanya perlu seorang pembimbing namanya mursyid, namanya itu aja kok. Dan saya juga nggak bayar, kamu bayar nggak? Saya tidak bayar ya mas, nggak kan? Saya kasih gratis, kok gimana lagi? Ya, ya kalau nggak nurut terlalu sama itu. Ya nggak bayaran, spesial juga nggak, saya nggak minta bayaran. Nah, itu makanya rumah yang penting nggak bocor, istri yang penting perempuan, makan yang penting, pakaian yang penting menutup aurat. Iya. Beli baju merek Agogo 15.000 kok. Tapi kalau belinya di Trusmi Sutra harganya ya 2 juta. Lah kenapa? Jadi sebetulnya itu bukan kebutuhan menutup aurat. Kau bayar mahal, kenapa? Ada yang kau tuntut penghargaan. Ternyata kalau begitu, biaya hidup termahal adalah biaya penghargaan. Ketika orang sudah tidak menuntut penghargaan, tidak menuntut sanjungan, hidupmu pasti murah. Nah, masuk akal enggak? Lah ya iya, persoalannya. Padahalnya di mana sih letaknya rasa nikmatnya dihormati, disanjung itu? Enggak ada kok. Itu kan hanya imajinasi Anda. Atau barangkali hidungnya kerengap-kerengap hidungnya. Kepalanya nyut-nyut gitu. Atau ada deret-deretnya gitu. Seperti itu. Jadi itu hanya imajinasi, hanya yang mempolakan otak kita sendiri. Padahal orang-orang yang menyanjung kamu itu tidak lebih. Saya juga dulu juga pernah punya perasaan jelek nih. Kalau ada orang menyanjung-nyanjung saya, ya paling-paling mau utang. Ada maunya kan? Iya. Itu. Artinya ya seperti itu semuanya itu. Jadi itu akan uqubatan laka, ketika habis masa berlakunya kenikmatan yang di tanganmu, itu menjadi siksaan bagi kamu semuanya. Qad kana fi yadi ghairika. Boleh jadi kenikmatan itu, uang itu ada di tangan orang lain, dikasihkan oleh orang lain. Tapi siapa? Fasuliba minhu
wasulima ilaika, diambil dari orang lain, diserahkan kepada kamu. Yang kedereng-dereng dia, yang dapat saya. Itu sering. Dalam hidup juga begitu. Yang ambis sama dia, tapi ternyata jatuhnya kata orang lain kok. Gitu. Enggak niat ngapa. Litas ta'ina bihima ala ta'ati maulaka, harta, kekayaan, fasilitas yang kau miliki, hendaknya betul-betul digunakan sebagai kelengkapan, sebagai alat, sebagai fasilitas untuk menunjang pengabdianmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sifatnya, kalau pejabat itu namanya inventaris ya. Untuk menunjang, mendukung tugas pelaksanaannya, kan gitu. Rumahnya dinas, mobilnya dinas, supirnya dibayar negara. Ya, juru masaknya dari negara, pengawalnya dari negara. Supaya apa? Supaya kamu bisa melaksanakan tugas yang sebaik-baiknya, itu aja persoalannya. Begitu selesai masa jabatannya, dikembalikan lagi punya negara kok. Iya kan? Seperti itu. Jadi sebetulnya, nah itu. Jadi artinya begini. Kapan manusia sadar ketika mendapat rezeki, di balik itu pasti ada tugas. Kebanyakan yang memang buat saya. Begitu dipakai untuk berfoya-foya, berarti dia tidak paham bahwa di balik fasilitas ada tugas. Oke? Betul enggak? Dikiranya untuk dirinya sendiri. Minimal kalaupun kita belum sampai ke tahapan di balik fasilitas ada tugas. Minimal bahwa rezeki yang Allah berikan kepada kita tidak 100% seluruhnya untuk kita semua, tapi ada bagian haknya orang lain. Minimal 2,5%, 5% sampai 10%. Nah, setelah kau keluarkan haknya orang lain, baru itu murni untuk dirimu. Selagi belum kau keluarkan hak orang lain, kamu belum berhak untuk menikmatinya. Itu saja sudah hebat. Kalau ada orang paham begitu, sudah hebat. Kita panen, kalau belum dikeluarkan zakatnya 10%, itu belum milikmu. Itu. Allah berfirman, mau percaya silakan, enggak udah. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Di dalam harta mereka itu ada titipan untuk orang-orang yang meminta-minta dan orang-orang yang menderita. Gitu. Nah, sekarang korban orang yang terpapar Covid begitu banyak, yang terkurung di rumah, ya kalau kita masih ada lah, mungkin sebulan lagi masih bisa bertahan lah, kan gitu, ada masih ada tabungan. Kan banyak sekitar kita yang dadak mencari hari ini. Berarti yang Allah titipkan di antara hartamu bukan 10%, bisa lebih dari itu. Berapa? Hitung sendiri aja. Iya kan? Sampai kira-kira tetanggamu, minimal tetangga kanan kiri lah. Kalau yang sana kan nggak kelihatan, minimal yang kelihatan aja, depan, belakang, kanan, kiri itu. Jangan sampai kita telinga kita mendengar anak-anak menangis minta makan, kan sakit aja. Itu aja kok. Tetapi kalau ada orang yang menari di atas penderitaan, itu tanggung jawab sendiri. Saya tidak perlu menegurnya kok. Betul nggak? Yang menari di atas penderitaan rakyat, yang berladang di atas punggung kawan, saya tidak perlu menegurnya. Karena itu tidak perlu ditegur, kecuali kamu yang tidak sengaja. Saya kasih tahu, kalau yang sengaja biarin aja itu. Ya, tapi dengan kesadarannya aja. Betul enggak? Betul. Yang dia sadar aja, ngapain? Jadi ya seperti itu kira-kira. Jadi kalau makanya menegur orang kampung, orang bodoh,
Ya Allah, berterima kasih orang ini, Pak Kiai kesuwu, terima kasih. Tapi kalau menegur sesama Kiai, ngejak bertengkar. Soalnya dia tahu, soalnya kan gitu. Jadi bukan salah paham, tapi beda paham. Kalau beda paham, ya udah masing-masing aja. Lakum dinukum, nanti kita. Itulah kira-kira, jadi artinya bahwa diserahkan pada kamu itu dipakai untuk fasilitas gitu. Azza wa jalla faja'altahuma, iya. Kalau tidak kau gunakan harta titipan Allah untuk menunjang, memfasilitasi tugas-tugasmu, maka hartamu itu sebenarnya adalah, itu adalah berhalamu. Berubah menjadi berhala. Yang kau sanjung-sanjung, yang kau muliakan itu. Saya kira seperti itu. Jadi kenapa Anda itu kok tergila-gila sama duit? Ya karena lu naruh duitnya di kantong, pas di pinggirnya jantung kamu. Itu sebabnya kamu cinta harta tuh. Coba taruhnya di bokong di sini. Didudukin lu sini, jangan taruh sini. Apalagi di kepala, aduh udah. Jadi sebetulnya kantong tuh kantek nih ya anak ya. Jantung kan sini kan. Sini kan jantung sini kan. Iya. Coba kapan-kapan kita bikin kantong kiri gitu. Biar jangan ke jantung gitu. Ya kita jauhkan barangkali. Iya masih sugan gue ya.